Hewan seperti halnya juga makhluk hidup lain juga mengalami proses bergerak. Akan tetapi, tumbuhan berbeda dengan manusia dan hewan. Pada manusia dan hewan, bergerak dapat dilakukan dengan cara berpindah tempat. Sedangkan pada tumbuhan, proses bergerak dikarenakan adanya suatu proses pertumbuhan dan adanya kepekaan terhadap rangsang atau iritabilitas yang dipunyai oleh tumbuhan tersebut. Maka pada tumbuhan, proses bergerak tidak dapat dilakukan dengan cara berpindah tempat. Hal ini disebabkan pada tumbuhan memiliki dinding sel yang bersifat keras dan kaku, sehingga dia tidak dapat bergerak dengan bebas. Macam-macam gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan ada dua jenis. Yang pertama yaitu gerak endonom. Endonom, endo berarti di dalam. Maka gerak endonom adalah gerak di dalam tubuh tumbuhan. Sedangkan autonom, auto berarti sendiri. Maka autonom adalah gerak yang diakibatkan oleh rangsangan tumbuhan itu sendiri. Maka dapat kita simpulkan bahwa gerak endonom adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh sebuah rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Ada dua gerakan pada endonom, yaitu yang pertama adalah nutasi. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Gerak mutasi, yakni suatu gerakan spontan yang tidak disebabkan adanya sebuah rangsangan dari luar. Jadi pada gerak mutasi, ini tidak ada rangsangan dari luar, melainkan dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya, gerakan aliran sitoplasma di dalam tanaman air Hydrilla verticillata. Nah, ini contohnya ada pada gambar. Di gambar ini terjadi gerakan aliran sitoplasma ya. Jadi gerakannya memutar seperti ini. Itu ya. Gerakan nutasi seperti itu. Selanjutnya gerakan kedua adalah gerakan higroskopis. Higros itu berarti kadar air ya, perubahan kadar air. Skopis dikatakan skopis itu dalam skala kecil gitu ya. Karena gerak higroskopis ini terjadi pada bagian dari tumbuhan. Maka dapat kita simpulkan gerak higroskopis yakni suatu gerakan tumbuhan yang disebabkan adanya suatu perubahan kadar air. Contohnya gerak pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering. Nah, kita lihat pada gambar. Ini ada contohnya. Pada gambar ini ada tanaman polong muda dan tanaman yang polong yang sudah tua. Yang sudah tua, kulitnya akan mengering diakibatkan adanya perubahan kadar air yang mengakibatkan kulitnya tersebut mengerut dan akhirnya pecah. Nah, contohnya lagi, ini ada pada tanaman lain, yaitu pada saat buahnya kering. Nah, misalnya pada tanaman kapuk gitu ya. Pada buahnya, apabila buahnya sudah kering, maka dia akan pecah. Ya, kulit buahnya itu akan pecah. Hal ini terjadi karena adanya perubahan kadar air pada bagian tumbuhan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah gerak esionom. Gerak esionom atau gerak etionom adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh sebuah rangsangan. Jadi dalam gerak etionom ini ada rangsangan yang mempengaruhi gerak suatu tumbuhan, yaitu rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan. Gerak etionom terbagi atas tiga. Yang pertama adalah gerak tropisme, yang kedua gerak nasti, yang ketiga adalah gerak taksis. Apa yang dimaksud dengan gerak tropisme? Gerak tropisme adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya sebuah rangsangan. Jadi kata kuncinya dari gerak tropisme ini yaitu bahwa gerakannya dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Jadi dimanapun arah rangsangan yang menyebabkan gerak tersebut,
arah gerak dari tumbuhan mengikuti arah datangnya rangsangan. Jadi kata kuncinya, kalau geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan disebut dengan gerak tropisme. Macam-macam gerak tropisme. Ada fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan juga kemotropisme. Fototropisme. Foto itu cahaya. Maka fototropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi arah rangsangan cahaya. Maka arah geraknya berupa maka arah geraknya itu mengikuti arah rangsangan cahaya. Contohnya gerak tumbuhan yang tumbuh mengarah kepada matahari. Nah, ini contoh pertama, ada tumbuhan yang sedang tumbuh berkecambah, ini tumbuh mengarah cahaya matahari. Nah, ini juga tanaman yang tumbuhnya mengarah pada cahaya matahari. Selanjutnya ada gerak geotropisme. Geo berarti bumi. Maka geotropisme adalah gerak tropisme yang diakibatkan adanya gravitasi bumi. Geotropisme ada dua, yang pertama geotropisme positif. Geotropisme positif terjadi apabila geraknya itu mendekati bumi. Misalnya pertumbuhan akar tanaman. Ya, kalau pertumbuhan akar tanaman itu kan mengarah menuju bumi atau mendekati bumi. Geotropisme negatif apabila geraknya menjauhi bumi. Misalnya pertumbuhan batang tanaman. Ya, kalau kita lihat, kalau batang tanaman tumbuhnya ke atas, berarti menjauhi bumi. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada akar yang tumbuh ke tanah atau menuju ke bumi. Ini disebut dengan geotropisme positif. Sedangkan arah batangnya yang tumbuh ke atas itu disebut dengan geotropisme negatif. Gerak selanjutnya adalah gerak hidrotropisme. Hidro berarti air. Maka hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan air. Contohnya akar tanaman yang menuju air, ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, ada ujung akar yang menuju air. Nah, ini contoh dari gerak hidrotropisme. Gerak berikutnya adalah kemotropisme. Kemo berarti kimia. Maka kemotropisme adalah gerak tropisme yang diakibatkan oleh rangsangan zat kimia. Nah, misalnya gerak akar tanaman yang menuju pupuk. Nah, ini contohnya di gambar ini, ada sisi sebelah sini diisi oleh air, diberikan air saja, sedangkan sebelahnya itu diberi pupuk. Dalam beberapa hari akar tanamannya itu bergerak menuju pupuk. Nah, ini contoh dari kemotropisme. Selanjutnya adalah gerak tikmotropisme. Tikmo sentuhan atau singgungan. Maka tikmotropisme adalah gerak tropisme yang karena rangsangan persinggungan atau sentuhan pada satu sisinya. Contohnya tumbuhan sirih yang merambat pada pohon atau tongkat di sekitarnya. Ya, ini contohnya, ya. Jadi ketika dia merambat, kemudian dia bersentuhan dengan tongkat atau pohon lain, maka tanaman sirih itu akan membelit atau melilit atau merambat pada tongkat atau pohon yang ada di sekitarnya. Kemudian ada gerak nasti. Gerak nasti merupakan suatu gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi kata kuncinya, gerak nasti ini adalah gerak yang tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Jadi dimanapun arah rangsangannya tidak mempengaruhi arah gerak dari tumbuhan tersebut. Gerak nasti dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada foto nasti, foto cahaya, nasti ya gerak nasti ya. Maka foto nasti adalah gerak nasti yang diakibatkan oleh rangsangan cahaya. Misalnya contohnya yaitu mekarnya bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa pada sore hari. Lalu yang kedua,
Termo nasti, termo berarti suhu, nasti berarti gerak nasti. Maka termo nasti adalah gerak nasti yang diakibatkan oleh rangsangan suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip pada suhu tertentu. Kemudian nikti nasti, nikti gelap, nasti gerak nasti. Maka nikti nasti adalah gerak tumbuhan diakibatkan oleh rangsangan pada kondisi gelap. Misalnya gerak tidur atau gerak menutupnya daun menjemuk. Contohnya seperti lamtoro karena ada cahaya gelap. Jadi nikti nasti adalah gerak nasti yang diakibatkan oleh rangsangan berupa kondisi gelap. Wah, ini salah tulis ya ini ya. Ya, yang benar ini 567 ini ya. Enggak apa-apa ya. Salah tulis. Seismo nasti. Seismo nasti. Seismo ini berarti getaran. Ya, getaran atau sentuhan. Maka seismo nasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi rangsangan atau getaran. Contohnya gerak menutupnya daun putri malu atau mimosa pudica karena sentuhan. Jadi apabila kalian menyentuh daun putri malu, itu dia akan menutup daunnya seperti itu. Nah, itu contoh dari gerak seismonasti. Kemudian ada gerak kemonasti. Kemo kimia, nasti yaitu gerak nasti yang diakibatkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Misalnya membukanya menutup membukanya mulut daun atau stomata pada siang hari karena adanya karbon dioksida. Ya, karbon dioksida itu sendiri adalah zat kimia, maka gerakannya disebut gerakan kemonasti. Selanjutnya gerak nasti kompleks. Kompleks itu banyak atau lebih dari satu. Maka nasti kompleks adalah gerak nasti yang diakibatkan dari lebih dari satu rangsangan. Contohnya gerak membuka dan menutup mulut daun atau stomata karena adanya rangsangan cahaya matahari, zat kimia berupa adanya karbon dioksida, air dan juga suhu. Nah, itu adalah macam-macam dari gerak nasti. Berikut adalah contoh dari gerak nasti. Nah, ini seismonasti tadi, menutupnya daun pada putri malu. Nikti nasti, gerak tidur pada tanaman bolong-bolongan. Fotonasti, akibat cahaya. Termonasti, akibat suhu. Ini ada bunga tulip ya. Dan nasti kompleks, ini membukanya mulut daun atau stomata. Gerak selanjutnya yaitu gerak taksis. Nah, gerak taksis adalah adalah suatu gerakan seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi datangnya sebuah rangsang. Jadi kata kuncinya dari gerak taksis ini atau perpindahan dari seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya sebuah rangsangan. Jadi ada gerakan seluruh tubuh tumbuhan, ada gerak pindah seluruh tubuh tumbuhan. Gitu ya. Jadi kata kuncinya itu gerakan seluruh tubuh tumbuhan gitu ya. Kalau tadi gerak tropisme, dia tidak pindah, dia hanya arahnya saja ya, pertumbuhannya menuju arah rangsangan. Kalau pada gerak taksis ini gerakan dari seluruh tubuh tumbuhannya. Jadi tumbuhannya bergerak seperti itu. Tumbuhannya bergerak. Nah, gerak taksis dibedakan menjadi tiga, yaitu fototaksis, kemotaksis dan galvanotaksis. Fototaksis. Foto adalah cahaya, taksis adalah gerak taksis. Maka fototaksis adalah suatu gerakan pada tumbuhan atau gerak taksis pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan cahaya. Contohnya gerakan euglena yang selalu mendekati cahaya. Kemotaksis. Kemo kimia, taksis gerak taksis. Maka kemotaksis adalah gerak taksis yang dipengaruhi adanya rangsangan kimia. Contohnya pada spermatozoid, pada arkogenium lumutan dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh zat gula atau protein. Galvanotaksis. Galvano itu muatan listrik ya. Maka gerak taksis adalah gerak taksis yang diakibatkan oleh rangsangan berupa muatan listrik. Contohnya gerak volvoglobator atau alga hijau yang berkoloni yang bergerak mendekati sumber rangsangan yang mengandung arus listrik. Berikut adalah contohnya. Nah yang pertama ini adalah fototaksis. Nanti euglenanya bergerak mendekati cahaya. Kemotaksis di mana
sel spermatozoid yang ada di arkegonium tertarik, ya tertarik karena adanya rangsangan gula dan protein. Jadi ketika dia jatuh di serbuk sari, nah dari ketika dia jatuh serbuk sarinya jatuh di putik, spermatozoidnya berjalan ke sini. Spermatozoid bisa berjalan ke sini karena tertarik berupa rangsangan gula atau protein. Nah ini adalah galvanotoksis, yaitu gerak pada tumbuhan diakibatkan adanya rangsangan listrik gitu. Oke, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang menganggap video ini memberikan manfaat, jangan lupa di-share agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan mengenai update video dari channel Monosel. Sekian dan terima kasih.